Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Mujin Esos MSD. Hadirin sekalian yang saya muliakan, karena sudah siang waktunya, insya Allah saya tidak akan lama-lama dalam menyampaikan arahan atau sambutan pada siang hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Basis Basnas DKI Jakarta maupun Basis Basnas Jakarta Selatan di bawah komando Pak Ustadz Yasdana yang telah hari ini berhasil menyelenggarakan acara Gema Ramadan dan juga dalam satu tahun kebelakang telah berhasil bekerja sama dengan jajaran kami dan para pengusaha masyarakat untuk mendorong bersama-sama kita mensukseskan gerakan berzakat di Jakarta Selatan. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Yasdar bahwa apa yang dilakukan oleh Basis Basnas Jakarta Selatan sungguh banyak sekali inovasi dan ide-idenya. Ini juga berkat kolaborasi dengan kami dari pemerintah kota karena kami menyadari bahwa paling gampang dan paling enak untuk mengelola dan menyalurkan itu adalah lewat Basis Basnas. Kalau umpamanya lewat mekanisme APBD, itu kan ada mekanismenya yang memang cukup rumit. Tapi kalau lewat Basis Basnas, ini akan gampang sekali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dalam mengelola Basis Basnas ini, ada tiga yang harus kita perhatikan.
Yang pertama, bagaimana kita untuk mencari sumber dananya atau mencari calon-calon muzakinya. Nah, ini adalah salah satu teknik yang memerlukan inovasi, pendekatan, dan mungkin cara tersendiri sehingga kita bisa berhasil untuk menarik atau memberikan pengertian sehingga akhirnya para muzaki ini mau menunaikan zakatnya. Ini adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Yasdar, beberapa metode atau cara di Jakarta Selatan sehingga kita berhasil untuk menjadi berproses pengumpul zakat yang tertinggi di Jakarta, di DKI Jakarta. Yang membutuhkan. Yang kedua, ada hakikat daripada bulan suci Ramadan di mana kita berpuasa itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari segala sesuatu yang haram. Biasa selain bulan suci Ramadan kita makan siang hari halal apa haram, Pak? Selain bulan Ramadan, makan siang hari halal apa haram? Datang bulan suci Ramadan, siang hari makan halal apa haram? Haram. Halalnya kapan, Pak? Maghrib. Minum siang selain bulan suci Ramadan, halal. Datang bulan suci Ramadan, siangnya haram apa halal minum? Haram. Halalnya maghrib. Berjima dengan istri selain bulan suci Ramadan, siang hari halal. Masuk bulan suci Ramadan, jima sama istri siang hari halal apa haram? Haram. Halalnya kapan, Pak? Habis isya, Pak, jangan habis maghrib. Masya Allah. Pada malam hari, pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Di mana tadi telah disampaikan oleh guru-guru kita semua bahwasanya berbagi itu indah. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan, "Man tasaddaqa fi syahri Ramadan bisadaqatin." Andai kata ada seorang muslim datang bulan suci Ramadan, dia sedekah, satu kali sedekah, walaupun cuma 1.000 rupiah, walaupun cuma 5.000 rupiah, walaupun cuma 10.000 rupiah, satu kali sedekah, satu kali di bulan suci Ramadan, sarafallahu anhu sab'ina naw'an minal bala, Allah akan hapus 70 musibah yang sudah Allah takdirkan dalam dirinya. Kalau kita pengen sehat, sedekah. Kalau kita pengen menjadi orang yang bahagia, sedekah. Kuncinya apa? Sedekah kepada sesama. Maka insya Allah dengan bersedekah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Umin. Yusbihul ibad. Setiap subuh nanti akan turun. Tadi bagus tuh, Pak. Pakai celengan ya. Nah, celengan tuh bagus tuh. Jadi ibu wajib ambil tuh celengan tuh. Kenapa? Amin ya Umin. Yusbihul ibad. Illa yang zila di malaikat ini. Setiap subuh itu ada dua malaikat. Setiap hari itu tubuh itu ada dua malaikat. Pertama, malaikat itu ngedoa, Allahumma atiqum fitan falafa. Ya Allah, kasih orang yang sedekah pada pagi ini, itu keberuntungan. Balik modal, kasih keuntungan. Dan satu lagi malaikat itu ngedoa, Allahumma atiqum fitan falafa. Ya Allah, berikan orang-orang yang enggak mau sedekah, orang yang enggak mau berbagi itu satu triliun. Itulah kehebatan orang-orang sedekah, insya Allah dilipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai kunci, boleh ada waktu 3 menit, Pak? Saya minta waktu ma'alaina inna ka anta ar-rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan terimalah doa kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa du'a'ana wa panik taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.